Jumpa lagi di channel kami, yaitu Layar Ireng. Ya, kita lagi di makam Mbah Wali Tandur. Itu tempatnya di Kabupaten Pekalongan, itu di Paninggaran. Kita lagi mau penelusuran. Kalau kalian mau lebih detailnya, ikuti tim penelusuran kami di tim Layar Ireng. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ayo ikuti guys. Ya. Nah, ini Mbah, makam Mbah Wali Tandur. Ya. Tadi kita sudah sempat berdoa, kirim doa buat beliau. Jadi kalau napak tilas ya. Kemudian kita ketemu makam, sebetulnya yang adab yang paling baik secara syariat kan kita kemudian berdoa, mendoakan beliau agar rahmat Allah supaya tetap tercurah pada beliau, kekasih-kekasih Allah, para wali Allah, dan semua yang berada atau disarekan atau dikebumikan di makam ini. Nah, saya tertarik saudara semua dengan pohon ini ya. Jadi saya pernah
diskusi dengan Aki, salah satu paranormal dari Banten. Beliau diberikan tugas oleh gurunya, guru beliau, untuk mencari sebuah makam yang merupakan leluhur tanah Pasundan. Nah, cirinya pohonnya mendekati ini. Jadi beliau, guru beliau mengatakan bahwa pepunden yang akan dituju itu sebetulnya pepunden Pasundan, tetapi yang kemudian tertirah sampai sedo atau meninggal dunia di Jawa, karena memang memilih tanah Jawa, terutama Jawa Tengah, untuk peristirahatan terakhir. Nah, siapa Mbah Wali Tandur? Sebelumnya saya disclaimer dulu ya, ada disclaimernya ya Caca ya. Jadi silakan teman-teman mau mempercayai versi manapun ya. Jadi kita tidak ingin berdebat ya. Monggo yang mau mempercayai versi mana silakan. Hanya versi penelusuran kami, Mbah Wali Tandur ini insya Allah adalah seorang soleh yang berasal dari tanah Pasundan, dan beliaulah putra pertama Prabu Siliwangi. Jadi tahu enggak kata nama lengkapnya? Enggak, apa itu Pak? Jadi beliau terlahir dengan nama Pangeran Walang Sungsang atau Raden Walang Sungsang. Nah, ini putra pertama Sri Baduga Maharaja yang konon mempelopori Keraton Cirebon. Ya. Kemudian beliau pengelana, jadi sering mengembara ke daerah-daerah lain untuk menyebarkan ilmu agama, karena beliau ini selain pendekar juga murid dari Syekh Puro Rawang ya. Nah, beliau memiliki adik perempuan ya, namanya Raden Roro Santang ya, yang kemudian kelak melahirkan yang Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, semasa beliau mengembara ini, Caca dan Akim ya, jadi beliau mengambil nama Pangeran Cakrabuana. Nah, entah kenapa kemudian beliau memilih sebuah bukit ini dan kemudian menjadi seorang ulama di akhir hayat beliau. Dan di sini ada makam salah satu istri beliau ya. Jadi areal ini ya, teman-teman layar ireng semua, ini masih kerabat beliau semua. Jadi kemungkinan ini putra beliau yang dari istri beliau ya. Nah, ini juga Nyai ya. Dan makamnya masih direnovasi teman-teman ya. Dan makam ini saya berulang kali bersama Mas Afik ke sini ya. Ini mengandung aura yang sangat luar biasa ya. Karomah beliau luar biasa sekali. Jadi kalau pejabat-pejabat di Kabupaten Pekalongan ingin berkompetisi atau mendapatkan tahta ya, jabatan itu hendaknya kesini dulu. Tapi memang ya orang yang betul-betul akan amanah di dalam jabatannya. Kalau niatnya beliau tidak bersih, mungkin hanya mencari jabatan untuk kekayaan pribadi, insya Allah justru akan gagal. Jadi beliau tempat ini dirahmati Allah sehingga wahyu keprabon istilahnya untuk jabatan itu bisa turun di Wali Tandur. Siapa yang akan menandur atau menanam maka akan berbuah, gitu ya, memetik hasilnya. Maka kalau berniat buruk untuk pencalonan pejabat, maka ya hasilnya pun akan ikut buruk. Jadi begitu teman-teman. Nah, ini luar biasa tempat ini ya, berada di sebuah bukit. Nanti Mas Adi dengan kameranya biar
bisa nunjukkan bagaimana Kecamatan Paninggaran dari atas bukit ini ya, dan jalannya cukup eksotik. Kakak ada yang mau ditanyakan enggak? Kok kenapa makamnya enggak digabungin sama istrinya gitu? Nah, mungkin mungkin bisa jadi jarak waktu nih, Cah. Jarak waktu nih mungkin beliau meninggal dengan istri ini juga banyak, dan karena ulama terdahulu itu sangat zuhud, jadi tidak, sebetulnya tidak ingin disendirikan gitu loh. Maka kita lihat bercampur dengan makam-makam penduduk ya. Jadi ini bukti kesuhutan beliau, mungkin bercampur dengan makam yang lain. Dan kita lihat tadi di parkiran juga ada dua makam yang di dalam ya. Jadi sebetulnya beliau tidak ingin diistimewakan, hanya kesederhanaan beliau. Lah mungkin kemudian setelah istri beliau yang kosong sebelah sana mungkin. Hanya nah ini kemudian kan penghormatan masyarakat adat ya, kemudian di tempat ini karena beliau leluhur yang dihormati ya, pepundan yang dijunjung tinggi, maka kemudian penghormatan itu diwujudkan dalam bentuk penataan tempat khusus ya, bukan kemudian mengkultuskan beliau, tapi lebih kepada memang karena tokoh gitu loh, jadi berbuat baik di sini, banyak berkontribusi di Paninggaran dan Pekalongan, akhirnya ya masyarakat tergerak dengan sendirinya, jadi bukan bermaksud mengkultuskan seseorang gitu. Nah itulah kelebihannya wali Allah, kadang-kadang tanpa menyuruh, tanpa diminta, walaupun beliau sudah bersikap zuhud sederhana, masyarakat tetap saja pengaruh wibawanya akan berbeda ya. Nah itu Tata dan Akin ya. Dan kita rasakan banyak aura di sini, mistis di sini, gaib di sini. Di sebelah makam yang apa nisannya hitam itu, saya tadi lihat ada jongkok di situ. Jadi mungkin kenapa rame-rame kita di sini gitu ya, mungkin penasaran. Dan alhamdulillah kabut tadi sempat turun ya, setelah kita berdoa bersama, kita keluar dari kabut turun, sekarang malah sudah cerah kembali. Ya mudah-mudahan itu satu pertanda bahwa Riza Zulkoib atau para penghuni gaib di sini ikut senang kehadiran kita, memuliakan beliau seorang yang menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan banyak peziarah ke sini ya, sehingga makam ini tambah makmur. Makmurnya adalah kita berkirim doa kepada beliau-beliau yang sudah almarhum di sini. Begitu ya. Oke, nanti habis ini kita ke satu makam yang diduga adalah makam adik beliau atau Nyai Karomah di Desa Domyang, atau Sarifah Mudain, atau Raden Ayu Roro Santang. Gitu ya. Silakan Caca ditutup. Ya, ikuti terus penelusuran kami di channel Layar Ireng. Jangan lupa like, subscribe, and comment Layar Ireng. Jangan lupa subscribe pokoknya. Yuk ikutin terus penelusuran kami. Oke, okay, channel.
sampai 10-an tahun kemungkinan dikubur tidak ada ini tidak ada ya maksudnya nih kota kan tidak memungkinkan loh dari nanti jatuh kan tidak mungkin tesnya.